Beginilah keseharian dari Kasan, 55 tahun, warga desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Lumajang, yang mencari nafkah sebagai penjual tahu keliling. Setiap hari ia memproduksi tahu di rumahnya dengan dibantu sang anak dan istrinya. Setelah tahu sudah diproduksi, Kasan kemudian menjual tahu hasil produksinya dengan keliling kampung. Kasan menyisikan pendapatan hasil berjualan tahu selama hampir 40 tahun demi mencapai cita-cita bisa menjalankan rukun Islam kelima, yakni menjalankan ibadah haji. 83 mas, 2019. 83 ya. Mulai bujang mas, mulai bujang ya. Saya jual tahu. Ya cita-cita itu saya kepingin menyempurnakan rukun Islam. Kasan semestinya berangkat tahun 2021 lalu, namun karena ada pembatasan kuota haji akibat pandemi virus corona, akhirnya ia dan sang istri berangkat tahun ini. Semangat menabung untuk menunaikan rukun Islam kelima juga dilakukan oleh Nenek Misnem, pedagang sayur mayur keliling warga Kampung Pendei, Desa Karang 1, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nenek berusia 72 tahun ini tak pernah lelah keliling kampung menjajakan sayur mayur dengan gerobak dorong miliknya. Sang nenek dapat menyisihkan hasil penjualan untuk menabung selama 15 tahun. Nenek Misnem akan diberangkatkan bersama kelompok terbang 25 JKS Kota Bandung, Jawa Barat. Putih ah, garin capek-capek ge, mau disimpan sedikit-sedikit. Mudah-mudahan Allah ngasih kesempatan kita biar pengen pergi haji biar benar-benar tulus gitu. Jemaah calon haji sudah mempersiapkan diri untuk berangkat haji di tahun 2023 ini. Penyelenggaraan ibadah haji diprioritaskan untuk kelompok lansia yang sempat tertunda keberangkatannya pada tahun lalu akibat pandemi. Tim Liputan CNN Indonesia.